dan salamnya ada dua kemungkinan. Pertama terlalu khusyuk, yang kedua kekenyangan. Insya Allah dua-duanya baik. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Tulang Bawang Barat yang sudah memberikan menjadi sohibul baik kita, pemimpin kita. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah amanah memegang yang diberikan kepemimpinan Tulang Bawang Barat, insyaallah. Amin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati Tulang Bawang. Kenapa Ibu Bupati datang? Kenapa Bapak Bupati datang? Kenapa Bapak Kapolres, Bapak Dandim mau berkontribusi? Itu bukan karena otak, tapi karena hati. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak siang ini habis makan siang, habis sholat zuhur, kata pepatah Melayu, kalau tegak urat perut, kendur urat mata. Kalau nampak tetangga kawan di sebelah sudah mulai ngantuk, mudah cara bangunkannya, takbir aja ke telinganya, takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang di bawah tenda, bapak-bapak yang di luar tetap juga di bawah tenda, yang tidak dapat tenda, setiap tetes keringatnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengangkat tangan memberikan simbol, saya tidak ada nyuruh. Nanti foto dikaitkan ke saya tak, bukan urusan politik, saya bukan jurkam dan bukan caleg. Cacap. Gak level caleg. Cacap. Dari dunia ini mati kita, maka yang tinggal itu adalah puing-puing. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Lalu apa yang tetap mengalir? Iman. Maka anak-anak kita harus kita tinggalkan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, tinggalkan anak yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siap? Siap. Bapak, tinggalkan anak yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sarjana ekonomi, mantap. Sarjana ilmu politik, bagus. Arsitek, arsitek yang membuat bangunan yang megah, yang mewah, yang cantik ini, betul? Menjadi ahli IT teknologi, Sony, Panasonic, Apple, Samsung, bagus. Mereka yang merekam ceramah, tapi yang akan membacakan talqin ke telinga saat kita sakit, sakaratul maut di ruang ICU. Apa mereka bisikan ke telinga? La ilaha illallah. Tak ada gunanya anak punya jabatan tinggi, tak ada gunanya punya harta banyak, kalau tidak la ilaha illallah. Masukkanlah anak ke lembaga pendidikan yang dia akan mendidik, menjadikan anak kita tetap dalam keadaan wala tamutunna, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gurunya dari mana? Gurunya datang dari sekolah tinggi agama Islam Tulang Bawang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu mau anaknya jadi dokter spesialis? Bapak mau anaknya jadi orang kaya? Tidak lama, Pak. Paling lama umurnya 63 tahun. 3 tahun. 63 tahun. Itu pun kalau tidak kena serangan jantung, diabetes mellitus, asam urat, getah bening, kanker otak, tapi yang kekal abadi, inilah anak-anak yang ibu bawa sekarang
Anak-anak yang dibawa pengajian hari ini, mereka bukan cuma datang, mereka mendengar pengajian Ustaz Omar, bahkan mereka merekamnya. Mereka ini yang akan mendoakan kita di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu yang kita inginkan. Waktu anak saya lahir dulu, saya bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Tolong saya tanya, ada orang tulang bawang barat ketika anaknya lahir dibisikannya, kau bangunkan sawit 5 hektar. Ada. Yang kita bisikkan adalah la ilaha illallah. Jangan sembah pokok kayu, la ilaha. Jangan sembah binatang, la ilaha. Jangan sembah batu cincin, la ilaha. Jangan sembah tuyul, nyiblorong, la ilaha. La ilaha. Tidak ada itu semua. Tidak ada jabatan, tinggal. Tidak ada kekuasaan, tinggal. Tidak ada bangunan, tinggal. Tidak ada mobil, tinggal. Yang kekal abadi hanyalah Rabbi habli minas soleh. Jadikan aku anak-anak yang soleh, bukan somat. Oleh sebab itu, orang tulang bawang barat yang punya tanah luas, yang punya duit banyak, maka dirikanlah sekolah, yang sekolah itu membuat anak kita terjaga akidahnya dari sekuler, jangan sampai liberal, jangan sampai syiah, jangan sampai ateis, jangan sampai komunis, tapi dia tetap berjiwa Allahu Akbar dan menjaga negara kesatuan Republik. Pagi-pagi dia akan upacara bendera Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Selesai itu dia diperintahkan oleh kepala sekolah, baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dibacalah preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Tuhan Allah. Tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memang di Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Tuhan yang mana? Yang mana Tuhannya? Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dua yang membuat kita merdeka. Pertama, keinginan Allah. Yang kedua, keinginan orang Indonesia. Akhirnya Jepang pun pulang. Tak ada lagi orang Jepang. Yang tinggal cuma dua, duta besar Jepang dengan sendal Jepang. Yang lain sudah pulang ke kampung halamannya. Itu karena apa? Karena kita memiliki dua. Pertama, karena kita Islam. Kedua, karena kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Tidak ada tempat bagi PKI di negeri ini. Betul? Tidak ada tempat bagi komunis di negeri ini. Betul? Dulu, ketika PKI mengamuk, siapa yang dia serang? Yang pertama dia serang adalah pondok pesantren, pendidikan agama, kiai-kiai, polisi, tentara, tidak tengok agama, apapun agamanya. DI Panjaitan. Kira-kira DI Panjaitan itu Islam atau Kristen? Kristen. Ditembak kepalanya. Apa kata PKI? Darah itu merah, jenderal. Mereka copot biji matanya, menangis anak DI Panjaitan, diambilnya darah, diusapkannya ke kepala. Ustaz kok tahu? Dulu nonton 30G SPKI. Saudara yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau negeri ini selamat dari sekuler, negeri ini selamat dari liberal, negeri ini selamat dari syiah, negeri ini selamat dari aliran sesat, negeri ini selamat dari komunis, tidak ada cara lain menanamkan pendidikan untuk anak kita yang berintak, beriman dan bertakwa. SMP kan sudah ada, SMA kan sudah ada, tidak cukup.
mesti ada yang mewakafkan tanahnya. Alhamdulillah, tulang bawang barat malah sudah menyiapkan tanah 10 hektar disiapkan Ustaz Somad untuk lembaga pendidikan. Mudah-mudahan penguasa, pemimpin, bupati, camat, wali kota, gubernur yang peduli pada pendidikan anak Lampung, peduli pada pendidikan tulang bawang, peduli pada pendidikan tulang bawang barat, dipanjangkan Allah umur mereka. Yang tidak peduli, mudah-mudahan mereka mati berdiri. Tak boleh dianggap. Kalau ada orang yang jahat, doanya Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah, berikan mereka hidayah. Amin. Nah, saya tidak mau mendikti satu-satu. Bapak, mana tanahnya? Wakafkan. Ibu, mana tanahnya? Wakafkan. Bapak, mana tanahnya? Saya enggak mau tanya satu-satu. Saya maunya setelah pulang saya ceramah harus ada action. Setuju? Setuju. Jangan NATO. No action, talking only. No action, talking only. Ternyata habis makan pindang lancar bahasa Inggris. Selamat-selamat. Selesai pengajian, saya mau ada di antara bapak, ada di antara ibu, ada di antara anak muda yang datang menemui bapak ketua STAI. Ini tanah 2 hektar, silakan dirikan SMP Islam, SMA Islam, Islamic Boarding School, pondok pesantren, supaya anak-anak tulang bawah barat, anak-anak tulang bawah, anak-anak mensuci tetap menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Ibu punya tanah, punya Pak Ustaz. Lebar bu, ya enggak perlu lebar Pak Ustaz. Berapa hektar bu? Ya sejauh mata memandang. Aduh. Bapak punya tanah? Punya Pak Ustaz. Luas Pak? Enggak terlalu luas Pak Ustaz. Berapa luasnya Pak? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Tanahmu yang luas, ibu-ibu yang punya tanah luas, jangan terlalu bangga bu. Nanti kalau ibu meninggal, tanah itu diambil bapak untuk modal kawin lagi. Ustaz Somad ini gak enak. Kalau ceramah, pasti yang dibilangnya mati ibu-ibu. Oke, sekarang kita balik. Sekarang bapak-bapak yang mati. Bapak-bapak yang punya tanah luas, jangan bangga pak. Tanahmu luas. Begitu engkau mati meninggal dunia, tanahmu akan diambil mereka, mereka akan nikah dengan bronis. Kasihan ya. Tapi tanah yang kau wakafkan, nah, tanahnya sudah selesai. Bangunannya mana? Semennya berapa? Batu batanya gimana? Kerikilnya gimana? Yang bisa ngasih batu bata, kasih batu bata. Yang bisa ngasih kerikil, bagi kerikil. Yang bisa ngasih semen, kasih semen. Saya mau setelah pengajian ini ada di antara ibu, ada di antara bapak, ada di antara anak muda yang datang menemui bapak sekolah tinggi agama Islam. Baik bapak ketua STAI, berapa perlu semen, berapa perlu batu bata, berapa perlu kerikil, berapa perlu? Kamu mau nolong? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah. Mana kotak? Kotak infak tadi mana? Tidak dibawa ke atas. Tiga ikan yang besar di sini. Yang di bawah ini kan ikan kiri aja. Tapi banyak, 1 kilo. Nampaknya dekat ke saya pula. Saya tujuan pandai ceramah aja. Dia enggak ngasih cuman pandai ceramah. Saya enggak mau ada opel. Enggak ngomong apa itu Ustaz. Cuman ngomong aja, cuman ceramah aja. Ayo seluka, ayo seluka, ayo seluka. Dia sendiri ngasih pun tidak. Jangan sampai begitu, betul? Apa yang kau tinggalkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, betul? 53.000 satu sah kali 100. 5.300.000 banyak juga rupanya. Salah hitung, saya sangka 530.000. Pura-pura aja. Saya bukan bodoh. Saya cerdas. Kalau enggak cerdas enggak mungkin saya LCM.
Imam. Salam ya. Abdul Somad LJMA, LJ dari Al Azhar Kairo, MA dari S2 Maroko. Pekerjaan dosen UIN Suska. Ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Sombong, kadang ada orang gak tahu dia bully kita di internet. Kita foto model. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanahnya sudah ada, bangunannya sudah ada, gurunya dari mana? Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang Lampung. Dari Institut Agama Islam Negeri Raden Iftar. Siapa yang angkat? Bupati, gubernur. Hai Bapak Bupati, hai Ibu Bupati, hai Bapak Gubernur Lampung, angkat alumni STAI jadi PNS. Tuju. Bupati tidak bisa angkat karena tidak ada permintaan dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Formasinya cuma ada satu, pendidikan guru agama. Sedangkan kita mau angkat 5 guru agama di SMP. Anak-anak kita harus belajar 5 pelajaran Islam. Quran Hadis, Akidah Allah, Bahasa Arab, Sejarah Islam, Fikih. Quran Hadis, Akidah Allah, Bahasa Arab, Sejarah Islam, Fikih. Setujukah Ibu 5 pelajaran di SMP? Gajinya dari mana? Honor, honor. Gajinya dari APBD. Guru-guru SMP akan dibayarkan honornya dengan apa? Honda. Kenapa bukan Yamaha, Pak Ustaz? Honda, honor daerah. Tiba-tiba Bapak Bupati, Ibu Bupati mengeluarkan SMP di seluruh kabupaten harus ada 5 guru agama. Quran Hadis, Aqidah Allah, Bahasa Arab, Sejarah Islam, Fikih. 5 guru agama diangkat dari alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang. Tulang Bawang, Lampung. Dana dari APBD 3 bulan dana dikucurkan, bupati pun masuk penjara ditangkap KPK. Bupati yang berani-berani mengeluarkan APBD tidak jelas, maka dianggap temuan. 3 yang akan menangkap bupati: KPK, BPK, Irjen Inspektorat Jenderal. Mau bupati ditangkap KPK? Jangan. Bagaimana cara menyelamatkan bupati supaya tidak ditangkap KPK? Maka mesti ada payung hukum. Payung hukum itu namanya perda, peraturan daerah. Peraturan daerah Tulang Bawang Barat, peraturan daerah Tulang Bawang. Semua SMP harus ada 5 guru agama. Bupati melaksanakan peraturan daerah. Tidak ada yang berani menangkap karena sudah ada perda. Yang buat perda siapa? Jelas. Kalau bupati bukan perda, namanya perbu. Perbu. Kalau gubernur namanya perbu. Kalau ustaz namanya enggak ada. Maka bupati dan ibu bupati, bapak bupati harus diselamatkan dengan apa? Peraturan daerah. Siapa yang buat perda? DPR. Itulah yang foto-fotonya sudah panjat pokok kayu sekarang. Dan nanti akan ditusuk pada tanggal 17 April pagi. Maka jangan sampai salah tuh. Nanti kalau dia datang ke masjid kita, bawa satu gulung karpet. Hai jamaah sekalian, tolong pilih saya. Nanti kalau saya jadi DPR, saya ganti ini DP-nya. Nanti kalau saya menang, saya akan tambah. Kalau saya kalah, DP-nya saya ambil lagi. Jangan bawa karpet, Pak. Karpet kami sudah banyak, betul? Jangan bawa kipas angin, Pak. Angin sudah berhembus kencang, betul? Yang kami inginkan adalah satu,
masukkan perda pendidikan agama. Pilihlah calon anggota legislatif yang memperjuangkan pendidikan agama anak-anak kita. Jelas ceramah saya. Menyelamatkan anak tulang bawang dari sekuler liberal harus iman dan takwa. Bagaimana mendidik anak iman dan takwa? Harus ada sekolah. Tanahnya dari mana? Wakaf dari kaum muslimin. Bangunannya dari mana? Wakaf kaum muslimin. Gurunya dari mana? Stai tulang bawang. Sekolah ini berdiri atas izin siapa? Dinas Pendidikan. Gurunya dari mana? Dari stai. Gajinya dari mana? APBD. Siapa yang mengeluarkan? Bupati. Kalau bupatinya takut bagaimana? Ada perda. Perda siapa yang buat? DPR. Yang mengangkatnya siapa? Siapa yang mengangkat DPR? Ya. Saya tidak ingin orang seramai ini mubazir. Ramai banyak, tapi seperti debu dihembus angin. Ramai banyak, tapi seperti buri di tengah lautan. Itu yang saya tidak inginkan. Saya ingin ramai. Suara umat Islam harus memilih anggota legislatif yang memperjuangkan ajaran-ajaran Islam. Tapi habis takbir mati lagi di Sekejap lagi. Bapak terasa panas? Yang bilang gak panas bohong. Jangan ada dusta di antara kita. Ibu terasa panas? Terlalu jujur kau. Apa salah ngomong sama Ustaz? Kita jujur, dia bilang terlalu jujur. Kita bilang enggak panas, dia bilang kita bohong. Di sini kita kepanasan karena tidak ada tenda. Di akhirat nanti, apakah tukang tenda akan mati bawa tenda? Mobil yang besar, rumah yang megah mewah. Ruko. Ada 5 ruko. Hei, yang punya ruko, kau mati tidak akan bawa ruko. Satu rukomu itu mesti kau wakafkan. Satu ruko, satu pintu saya wakafkan untuk fisabilillah. Biayanya, ongkosnya, gajinya, sewanya saya wakafkan untuk operasional sekolah-sekolah Islam. Setuju? Mau kalau kebetulan mobilnya saya tunjuk, jangan tersinggung. Kebetulan rukunya saya tunjuk, jangan tersinggung. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang tersinggung waktu dengar ceramah saya, berpulang mati. Bapak-bapak yang kena panas, mudah-mudahan dengan panas itu Allah menghapus dosa-dosa. Ibu-ibu yang kena panas, yang kena panas matahari yang berdiri, pahalanya 2 kali lipat. Yang duduk adem ayam tentram, pahalanya setengah. Bagi 2 sama yang punya tenda. Iya betul. Begitu cara membahagiakan orang kepanasan. Saudara yang dimuliakan Allah, kullu mar'in ta'tazil li sadaqatihi. Di akhirat nanti tidak ada tenda, semuanya kepanasan. Gunung Kidul, Gunung Bromo, semuanya tercabut. Watakunul jibalu kal'ihnil ma'ufus. Semuanya diangkat, gedung-gedung habis, gedung-gedung rata dengan tanah, rata semuanya hancur. Jangankan kiamat, tsunami saja datang dari laut naik ke atas. Tsunami datang, hancur. Tapi tulang bawang jauh dari laut ya. Alhamdulillah, insyaallah tsunami tidak akan sampai ke mana. Amin. Tsunami tidak sampai Suman, bawa sampai. Kalau kebetulan namanya disebut, saya nak disebut. Nanti pulang dari sini. Mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Somad, jadi di akhirat nanti tidak ada tenda, tidak ada. Di akhirat nanti tidak ada atap, tidak ada. Di akhirat tidak ada pokok kayu, tidak ada. Lalu kami bernaung, berlindung di mana? Kita akan berlindung di bawah sofa.
Sedekah. Sedekah. Makanya masukkan uang 100 sak ke dalam itu. Yang nyumbang 100 sak itu nanti di akhirat atapnya 100 sak semen. Amin. Nyumbang 100 sak. Pintar sangat. Rasanya ada sini kan. Yang nyumbang 100 sak di akhirat nanti atapnya 100 sak semen, tebal 1 meter. Nyata ya dingin. Yang lain kemana sebenarnya? Ada di akhirat yang nyumbang 1 juta, itu kalau 1 juta nyumbang di akhirat pakai tenda, tenda kayak gitu lah. Sebulan enggak. Yang nyumbang 10 ribu, koran 2 lembar. Yang nggak nyumbang? Yang nyumbang 2 ribu, itulah kardus-kardus. Kardus di akhirat. Pakai nanti kalau di akhirat ada saya terima pakai kardus, nah ini 2 ribu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya membacakan hadis, kullu man tahtazil li sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kalau sedekahnya besar, sedekahnya ikhlas, sedekahnya karena Allah, itulah yang akan menolong dia di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali yang datang menghadap Allah bi qalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang damai, dengan membawa pertolongan dari Allah. Allah turunkan pertolongan karena kau menolong agama Allah. Intansurullah kalau kau tolong agama Allah. Intansurullah kalau kau tolong sekolah Islam. Intansurullah kalau kau tolong masjid. Intansurullah kalau kau tolong anak yatim. Yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Sekarang kalau saya ditangkap, andai saya ditangkap, siapa yang pertama saya telpon? Pak Kapolres saya telpon. Assalamualaikum Pak Kapolres, tolong saya ditangkap ini. Pak Nandim bisa minta bantuan, Pak Nandim tolong saya ditangkap ini. Bapak Bupati, Ibu Bupati, tolong. Di akhirat bisa saya telpon mereka. Ada orang mati ke api. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Belum pernah saya nengok orang mati bawa api. Kau bawa pun api belum tentu ada signal di sana. Kau bawa pun api belum tentu ada colok charger di sana. Maka satu-satunya yang bisa menolong adalah amal yang pernah kau lakukan di dunia. Amal ibu baca Yasin, amal bapak cari nafkah, amal anak belajar-belajar yang benar, amal pak bupati memasukkan pendidikan agama, amal DPR buatkan perda pro syariah, amal polisi selamatkan Tabligh Akbar, bela ulama, amal tentara jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, amal anak-anak sains teknologi rekam ceramah ustaz masukkan ke internet www.youtube.com. Amalnya jelas, amalnya sesuai dengan pekerjaan. Jangan sampai membatasi amal. Apa itu amal? Amal cuma sholat, zakat, puasa, haji. Sholat, zakat, puasa, haji. Bukan cuma itu amal. Bapak supir yang membawa Ustaz Somad dari airport Raden Intan sampai ke tulang bawah barat 2 jam setengah. Maka bapak polisi, bapak supir, bapak pengawal, bapak porender, kalau tidak ada porender mungkin tak sampai sekarang. Porender datang bawa. Dulu kalau ada suara itu ada orang sakit sama orang mati. Sekarang itu lewat rupanya ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dengan bangga hari ini sampai kembali diberikan pula. Siapa yang menjahit kain ini? Ini kalau saya yang jahit mungkin 5 tahun baru selesai. Mutar-mutar. Selama ini Ustaz Somad ceramah di mana-mana, celana hitam, baju putih, celana hitam, baju putih, celana hitam, baju putih. Hari ini baru orang tahu. Di mana itu videonya? Lampung. Lampungnya di mana? Tulang bawah. Tua. Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawah. Nanti pulang ke rumah, saya tempel di dinding.
Mana saya melihat? Apa yang lihat? Sekolah tinggi agama Islam pulang bawah. Bawang merah atau bawang putih? Pulang bawah. Di mana itu? Di provinsi Lampung. Jauh ya? Jangan kau tanya. Pokoknya jauh ya? Apa artinya? Manusia mati meninggalkan nama. Kalau gajah mati, meninggalkan gading. Harimau mati, meninggalkan belang. Manusia mati, meninggalkan hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sebab itu kita jaga. Kenapa Ustaz Somad mesti beri pakaian? Memangnya pakaian dia dari Jakarta tadi busuk bau? Kenapa Ustaz Somad mesti diberikan pakaian? Karena pakaian adalah identitas. Dari mana saya tahu ini polisi dengan tentara? Dari mana saya tahu? Apa saya tanya dulu? Pak, bawa polisi atau tentara? Dari mana saya tahu ini polisi ini tentara? Dari pakaian. Dari mana saya tahu ini polisi ini poluan? Dari pakaian. Itu ibu poluan begitu. Melihat ibu poluan, ingat kita anak-anak solehah. Mendingan bapak polisi, ingat kita BPKB belum bayar pajak. Ini mesti dikasih tahu bapak. Untuk apa pakaian? Pakaian adalah identitas. Ini pakaian tentara, ini pakaian polisi, ini pakaian poluan, ini pakaian ustaz, ini pakaian bupati, ini pakaian ibu bupati. Ini pakaian. Apa gunanya? Abdul Somad sudah dianggap sebagai orang Lampung. Itu maka dikasih pakaian. Cuma tadi salah pakai kain, ya saya buat di luar, biasa masuk ke dalam. Laki-laki tidak boleh pakai celana kalau tidak pakai kain, karena tidak sopan. Kalau pakai celana nampak belahannya di belakang. Kalau pakai celana nampak belahannya di depan, tapi setelah pakai kain, maka sopanlah dia. Nampak? Sedangkan laki-laki saja di Lampung disuruh pakai kain, apalagi perempuan. Ustaz Somad nyindir polisi ya? Kecuali ibu-ibu bekerja kantor di polisi yang siap. Kalau sampai ibu poluan pakai kain, gimana dia mau ngejar penjahat? Pakai kain, posturnya aja tadi kau pindah ini. Ini sesuai juga dengan situasi dan kondisi. Mereka kan langkahnya tegap. Sumpah dia pakai kain, oh ya lah. Apa artinya? Pakaian adalah identitas. Kasih tahu anak-anak ibu. Nah, pakaian bukan cuma menutup aurat. Pakaian bukan cuma style. Pakaian cuma fashion. Pakaian cuma gaya-gaya. Ini banyak nih sekarang pakaian anak gadis dipakailah rok setengah tiang. Orang barat pakai rok pendek, kakinya putih. Ini hitam berkurak, berkudis, berpanu. Dan duduk naik sebelah, enggak lupa. Ini harus kita tunjukkan pada anak-anak kita. Tapi rasanya saya mau berhasil kalau ceramah tentang pakaian di Tulang Bawang Barat. Kenapa? Karena seluruh perempuan di Tulang Bawang Barat sudah pakai jilbab. Entah hadirnya Allah. Capek mata saya tadi cari mana yang belum malu. Alhamdulillah. Yang belum pakai ya Allah, bukakanlah pintu hidayah yang belum pakai hijab. Anda sudah pakai hijab, celana masih sempit, menjerit paha. Mudah-mudahan dimurahkan Allah rezekinya. Rezekinya lapang, bisa beli kain. Ada yang pakai rok, belum selesai dijahit, sudah diapin. Dipakai rok panjang, resleting belum dipasang. Pas melangkah, kasihan itu tukang jahit. Dosanya mengalir terus. Hai tukang jahit, kenapa tidak kau pasang resleting? Pas aku mau pasang diambil duluan, katanya gak selesai punya apa-apa. Mudah-mudahan dilaporkan Allah rezekinya, dia ambil pakaian setelah dijahit selesai. Amin. Amin. Ustaz Somad, ya istri saya gak pakai jilbab. Kenapa? Dia melawan Pak Ustaz. Kenapa gak kau suruh? Saya takut Pak Ustaz.
apa? Dia anggota istri, ikatan suami, aku istri. Mudah-mudahan suami-suami yang begini cepat mati. Jangan. Mudah-mudahan suami yang begini diberikan Allah keberanian kepada dia. Yang selama ini takut, pulang dari sini. Saya sedang dengar ceramah Ustaz Somad, berani saya. Sampai dia pulang ke rumah, dia udah tutup pintu mau berani. Hai istriku, pakai. Pakai apa? Pakai cincin. Suami gondrong. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami-suami, hai laki-laki, hai suami, hai anak muda, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anak perempuanmu, naro, dari api neraka jahannam. Tengok pakaian orang lampung, nih perhatikan pakaian orang lampung. Jangankan perempuan, sedangkan laki-laki saja disuruh menutup kepala. Saya ini laki-laki orang perempuan. Bapak laki-laki orang perempuan. Harus berani mengatakan, aku laki-laki. Be a man. Sekarang banyak laki-laki yang tak berani mengatakan laki-laki. Kau laki-laki orang perempuan. Sebenarnya itu perempuan. Cuma terjebak di tubuh laki-laki. Namanya lady boy. Mukanya lady, kakinya boy. Mukanya cantik, kakinya bulu. Dicukur dia lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian adalah identitas. Apa itu pakaian orang lampung? Nih, sedangkan laki-lakinya saja kepalanya ditutup. Jangan-jangan Ustaz Somad kemana-mana ceramah kepala ditutup karena rambutnya enggak ada, karena dia gundul. Rambut saya ada. Enggak ada rambut saya. Kenapa usah pakai? Karena ini adalah tradisi menutup kepala. Andai saya datang kemari pakai kacamata hitam, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai sport football. Hi guys. Hi guys. Are you ready to rock? Kira-kira boleh atau tak boleh? Tak boleh. Boleh. Apa salahnya? Pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Apa salahnya? Tapi tidak beradat dan tidak beradab, tidak disesuaikan dengan kondisi. Ente bukan di tanah lapang atau somat, ente bukan di warung kopi atau somat, ente sedang berada di mana? Sekolah tinggi agama Islam tulang bawang Lampung. Ingat itu, agama Islam. Stay, sekolah tinggi agama Islam. Ini bukan sekedar sekolah tinggi, tapi ada di dalamnya agama Islam. Takbir. Apa itu agama Islam? Tutup aurat. Apa itu agama Islam? Ngomongnya santun. Itu penceramah ngomong santun, ngomong santun. Dari tadi dia marah-marah terus. Ini bukan marah. Kalau suara enggak keras begini, nanti bapak ibu tertidur. Ya maaf sekalian. Saya enggak bisa tutup aurat. Santun ini. Ini Ustaz apa yang cok? Buang kuncinya ke laut. Yang perempuan saja. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah.
Siapa yang bernafsu dengan selawat? Kalau ada, tolong Pak Polisi ikat gerakan capaan selawat. Yang nggak boleh itu perempuan yang bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai, sehingga laki-laki bernafsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya kalian yang perempuan-perempuan kalau nyambut suara gangguan itu tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang bawah salah satunya. Iya, itu mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang membuat perselingkuhan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari pelakor-pelakor. Ustaz selalu nyalahkan perempuan aja. Pelakor itu kan perempuan, pasal itu gak laki orang. Yang salah itu laki-laki, senior, senang istirahat. Saudara geng-geng, ngomong-ngomong kotak di mana? Soalnya ini jalan lintas. Jangan-jangan sudah dibawa ke jalan minggu kan? Ustaz curiga, jangan menonton Allah. Bukan curiga, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada. Waspadalah. Maka bapak harus selalu waspada. Anak gadismu dimonceng orang, anak gadismu dilarikan orang, anak gadismu ditiup orang masuk angin. Harus kau jaga anak gadismu. Kau sering berjamaah di masjid, kau rajin baca Yasin, kau rajin baca Quran, tapi anak gadismu kau biarkan, selangkah lagi kakimu akan masuk ke neraka jahanam. Betul. Oleh sebab itu mesti kita jaga anak-anak kita. Makanya ini tidak boleh dicampur laki-laki dan perempuan. Ini yang dibawa dari perempuan semua. Ada lagi. Ada. Bagaimana masakan ini perencana? Di sayur kampung ada udang perempuan. Ini buat enak di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dari mana? Saya belajar di Fakultas Peternakan Pak Ustaz. Untuk apa ternak? Ternak kambing, ternak ayam. Buat lupa pada Allah. Masuk ternak, masuk neraka. Yang buat ternak, anak-anak Fakultas Peternakan masuk neraka. Kita kalau hari raya kurban motong apa? Habis asar ya. Motong kambing. Waktu akikah anak pakai apa? Pakai kambing. Acara walimah nikah pakai apa? Pakai kambing. Nikah pakai kambing, walimah pakai kambing, kenduri pakai kambing, akikah pakai kambing. Siapa yang ternak kambing sekarang? Australia. Saya naik mobil dari Sydney, naik pesawat ke Melbourne. Saya cuma mau ngasih tahu saya udah ceramah di Australia. Saya lihat mereka ternak kambing. Kambing yang motong kambing orang Islam. Yang akikah kambing orang Islam, yang ternak kambing orang Australia. Tanah kita luas, gemah limpah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di tempat mereka, kalau mau tanam tanaman, di Saudi Arabia, kalau mau tanam tanaman, mesti dibuat keran air. Tapi di stai tulang bawang, di atas semen pun tumbuh subur. Mana kambing? Kenapa tidak ada ternak kambing? Luar biasa. Bapak Ibu, buka bisnis. Yang Fakultas Pertanian, lanjutkan tanam tanaman. Yang Fakultas Peternakan, lanjutkan. Yang Fakultas Sains Teknologi, lanjutkan. Yang Arsitek Insinyur buat bangunan. Bagus semua nggak bagus? Bagus. Sekarang banyak masjid, tempat kencingnya berdiri. Masjid tempat kencingnya berdiri. Kenapa? Karena arsiteknya enggak ngaji. Itulah kenapa arsiteknya mesti anak-anak yang ngaji. Masjid, musola, surau, WC-nya ngarah ke kiblat. Sana arah kiblat, sana WC. Kencing kok ngarah kiblat.
Kenapa? Karena arsiteknya tidak beriman dan tidak bertakwa. Maka ke depan, insya Allah, negeri ini, Lampung, Pulang Bawang Barat, Pulang Bawang, akan menjadi Baghdadun Thayyibatun Warabbun Ghafurun. Kenapa? Karena anak-anak mudanya beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi. Ekonominya bagus. Kenapa ekonominya bagus? Nih, di setelah itu nampaknya ada satu jurusan ekonomi Islam.